Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel aku, channel Syed Zaman Rajak. Terima kasih kepada korang semua yang masih lagi setia dengan channel aku ni. Terima kasih kepada korang semua yang dah subscribe channel ni. Kepada korang yang masih lagi belum lagi subscribe atau korang yang baru jumpa channel ni, aku harap korang boleh tekan butang subscribe tu dan juga tekan butang loceng eh. Alright, untuk video hari ni kita nak buat reaction video pelancaran jersey home untuk Penang FC. Kita belum lagi buat reaction untuk jersey away hari tu, dan sekarang ni Penang dah keluarkan jersey home, so kita terus buat reaction untuk pelancaran jersey home lah. Tapi sebelum tu korang layan intro aku ni dulu. Terima kasih pada korang semua yang masih lagi setia dengan video ni. Okey, seperti mana yang aku katakan tadi, hari ni kita nak buat reaction satu video pelancaran jersey oleh Penang FC. Kali ni jersey home dia. Alright. Tanpa kita membuangkan masa lagi, jom kita layan. Bismillah. It's finally here. Oh, semak ni. Semat. Oh, padu eh. Wow. Wah, itu dia guys. Pelancaran jersey home untuk Penang FC. Per, memang semat gila lah guys. Per. Okey. Kalau tengok dekat Facebook Penang eh, jersey ni dia orang gelarkan to the highest nama dia eh, to the highest. Okey eh. Ada satu posting ni panjang juga ni eh, berkenaan dengan jersey ni. So aku bacakan sikit lah eh. Okey, dia kata kat sini jersey pasukan tuan rumah home Penang FC to the highest katanya. Dia kata sebagaimana yang telah diwar-warkan pada satu match lalu oleh Penang FC, tiba masanya untuk diumumkan pelancaran jersey baru sebagai pasukan tuan rumah home jersey lah. Okey, umum telah mengetahui bahawa away jersey telah dilancarkan pada 3 Mac bersempena perlawanan pembukaan Liga Super menentang JDT. Tahniah untuk kemenangan pertama JDT dalam perlawanan perbukaan tersebut. Manakala bagi pasukan Penang FC, jangan putus asa dengan kekalahan tipis tersebut walaupun berhadapan dengan masalah penggantungan pemain utama dan isu keserasian pemain masih dalam proses pemantapan. Panjang pula eh. Semangat juang dengan menggunakan strategi menyerap tekanan serangan yang bertali arus serta strategi kejutan serangan balas adalah amat dikagumi, dan kelemahan yang ada boleh diperbaiki bagi menghadapi perlawanan seterusnya. Dengan ini dilancarkan secara rasminya jersey pasukan tuan rumah home jersey yang dinamakan sebagai to the highest, dengan acuan tersendiri dalam bentuk olahan corak ombak biru kuning dengan nilai-nilai abstrak digital. Okey. Pilihan yang begitu unik sekali. Serentak itu juga, okey, serentak itu sebuah lagu turut digubah khas oleh seorang lembaga pengarah Penang FC bersempena dengan jersey yang dilancarkan pada bersiarah ini. Tadi kita dengar lagu tu ke? Lagu khas tu ke? Okey, jersey ni telah direka khas oleh Puma. Wow. Dengan begitu istimewa buat pasukan Penang. Maksudnya khas untuk Penang je ke? Oh, menarik. Reka bentuk jersey ini dipilih bagi meraihkan ciri-ciri Pulau Pinang yang dikelilingi laut, dan ia juga direka bentuk selaras dengan salah satu visi Penang 2030, iaitu Penang Smart City yang memfokuskan kepada Penang Digitalization. Okey. Kerajaan Negeri dan Penang FC mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada penghargaan yang tidak terhingga kepada Encik S. Murugesson, iaitu founder Active Sport yang telah sudi menaja jersey berjenama Puma yang mana mempunyai kelasnya tersendiri. Penajaan berkaitan adalah selain baju latihan, pakaian harian jenama Puma sedia ada. Jutaan terima kasih kepada pihak pengurusan Puma yang menjutuskan idea hebat dan merealisasikan reka bentuk istimewa ini buat pasukan Penang FC. Tema logo
Sport for All terus dikekalkan sebagai lambang tajaan berterusan oleh kerajaan negeri di samping logo PKT. The Ship Campus yang merupakan penaja utama untuk musim Liga Super musim 2022. Okey. Semoga pasukan Harimau Kumbang akan mencapai keputusan yang baik serta memenuhi harapan dan impian peminat-peminat yang mungkin pasukan kesayangan mereka mencapai kedudukan yang membanggakan. Dengan pelajaran jersey pasukan tuan rumah to the highest yang amat unik reka bentuknya ini, moga-moga ia menjadi perangsang dan meniup semangat juang tinggi untuk pasukan negeri Pulau Pinang mengulangi kejayaan-kejayaan silam. Pada masa sama juga, terus melahirkan bintang-bintang yang dapat mewakili pasukan bola sepak negara demi memartabatkan kembali kehebatan pasukan bola sepak negara di persada antarabangsa. Panjang betul eh. Tapi mantap lah eh. Alright. Alright guys. Okay, jom kita tengok detailing pada baju jersey Pinang FC home ni. Okay, kalau kita tengok eh pada jersey ni, tadi dia kata bahagian depan tu ada macam bentuk apa wave lah kan, so wave, digital wave lah macam tu, so bentuk dia macam bersegi-segi tu, so dia berbelang biru muda dan kuning dan macam ada esen hitam sikit, so menarik lah dia punya depan ni, bahagian depan ni, so bahagian depan. And then kita tengok pada logo. Okay, logo Pinang FC masih lagi logo yang hari tu, nak kira lama tak lama juga, kira baru juga. Katanya nak, diorang nak buat yang baru eh. So yang ni kira macam yang lama tu lah. And then bahagian atas tu ada bendera negeri Pinang, negeri Pulau Pinang. Sebelum ni tak ada. Sebelum ni kalau kita tengok yang Piala Malaysia, diorang gunakan bendera Pulau Pinang and then ada bintang tu lah. Cuma kali ni ada logo and then ada bendera Pulau Pinang kat atas. And then logo Puma, dekat atas logo Puma tu ada Active Sport. And then tadilah dia kata Pinang 2030 yang katanya toward to macam pendigitalan lah. Pinang digitalization. Tu sebut susah nak sebut. So macam tu. Dan kalau kita tengok pada leher, grip leher dan juga grip lengan warna biru muda. Okey, aku suka dia punya warna tu sebab warna tu sama dengan apa? Corak-corak pada yang digital tu yang pekat tengah tu. Dan bahagian lengan, kalau kita tengok potongan lengan tu smart eh, potongan lengan. Dan potongan lengan, bahagian lengan tu warna biru, macam biru gelap lah. Biru gelap, ada logo Puma kat kanan dan juga kiri. Okey. Dan kalau kita perasan eh, bahagian sini tu macam fabric yang lain lah. Kalau kita tengok jersey Pinang yang tahun lepas, yang warna biru tu, yang sini kalau kita tengok, kalau Puma dia buat macam mana tau, dia buat kat sini fabric yang berlubang tu. So aku harap yang ni pun samalah eh, fabric yang berlubang tu. Dan bahagian belakang, belakang dia warna biru juga sama dengan warna lengan tadi. So belakang dia biru gelap dan name set dia berwarna biru muda lah. So so menarik, menarik, smart. Dan nampak moden lah dia punya corak ni. Corak nampak moden lah. So menarik. Kalau kita tengok pada gambar-gambar yang player pakai, memang smart lah. So aku harap dia punya fabric ni sama macam fabric yang tahun lepas. So fabric tahun lepas memang smart, memang berbaloi lah. Kalau kau buat bayar mahal pun, kalau korang bayar mahal pun memang berbaloi dengan harga. Okay. Alright, itu pandangan aku berkenaan dengan jersey home Pinang FC yang baru saja dilancarkan ni. So apa pendapat korang berkenaan dengan jersey ni? Tulis dekat ruangan komen. Okey, harga dia, dia kata tadi kat sini harga dia 179 tak silap. Harga dia 179. Dan untuk Puma ni eh, kalau Puma ni yang aku dah beli KL City sebelum ni, and then Pinang yang terlepas, dengan harga tu aku puas hati lah dengan fabric yang diorang berikan. So memang, memang kualiti tinggi lah eh fabric daripada Puma. Cumanya harap-harapnya lah senang lah nak dapat stok ni eh, sebab tahun lepas memang lah susah gila nak dapat. So agak sedih juga lah. So harap-harapnya Active Sport ni janganlah sibuk war-warkan je tapi stop tak ada kan. So tak nak lah macam tu kan.
Alright guys, apa pendapat korang berkenaan dengan jersey tu? Itu tadi pendapat aku berkenaan jersey Puma ni. InsyaAllah kalau kita ada rezeki, mungkin kita akan dapatkan jersey ni. Tu mungkin kita boleh tengok dengan lebih detail lagi jersey ni, and then kita boleh buat fitting macam mana. So insyaAllah kalau ada rezeki, kita akan dapatkan jersey ni dan kita akan buat review. Alright guys, itu saja untuk video ringkas hari ni. Apa pendapat korang dengan jersey Penang FC Home? Tulis dekat ruangan komen. Jangan lupa like video ni, bantu aku. Okay guys, kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.